Apa khabar semua? Jason Smash Pop di sini. Bulan 7 adalah bulan yang menarik. Sebab kenapa? Sebab Oppo Malaysia telah pun melancarkan Oppo Reno 8 dan juga Oppo Reno 8 Pro. Kedua-dua modelnya sudah pun ada di tangan saya. Soalan cepu emas, mana satu yang perlu anda belikan? Apakah perbezaan antara kedua-dua model ini? Untuk siri Reno 8 ini, kedua-duanya nampak macam sama tapi tak serupa. Untuk yang Pro, kita ada bahagian kaca sekeping di belakang, dan datang dalam dua warna, glaze green dan juga glaze black. Dan untuk Oppo Reno 8 pula, nampak dia punya design ni kasar sedikit tapi warnanya sangat-sangat cantik. Sistem kamera untuk kedua-duanya adalah sama, 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera kanta luas dan juga kamera portrait dan juga kamera makro. Benda ni datang dengan dua sensor Sony depan dan belakang. Raja selfie kini lagi canggih dalam 4K dan cemerlang di waktu gelap. Oppo Reno 8 datang dengan skrin 6.4 inci dengan kadar penyegaran 90Hz dan Oppo Reno 8 Pro datang dengan skrin 6.7 inci dengan kadar penyegaran 120Hz. Oppo Reno 8 Pro 5G ini datang dengan Dimensity 8100 Max dan Oppo Reno 8 pula datang dengan Dimensity 1300. Tahukah anda yang anda boleh menjadi salah satu daripada pemilik pertama Oppo Siri Reno 8 ini di Malaysia daripada hanya RM30 sebulan sahaja dengan Maxis Zero Lution? Maklumlah kan, untuk upload video 4K ataupun nak buat live stream, kenalah ada rangkaian yang stabil dan padu macam Maxis. Selain daripada itu, ada juga free gift yang bernilai sehingga RM1,486 yang merangkumi perlindungan skrin selama 1 tahun, keistimewaan ahli My Oppo dan juga gift box Siri Reno 8 untuk semua pre-order dari sekarang sehingga 27 Julai. So, tunggu apa lagi? Layari laman web Maxis atau klik ke pautan di bawah video ini sementara stok masih ada.